kesibukannya menyanyi dan berbisnis, Memes bersama keluarga juga kerap kali berpergian ke luar negeri. Kali ini terbukti dengan banyaknya koleksi boneka yang tersimpan dan tertata rapi dari berbagai negara, tepatnya di lemari bagian lantai 2 rumahnya. Kali ini, kabar si dia akan memberikan informasinya untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Atau kalian bisa share ke semua sosial media yang kalian punya. Ya, saat ini saya memang lebih banyak kegiatan di kuliner. Jadi saya punya, saya dan teman-teman punya restoran namanya FG Grill. FG Grill di Kemang Village, di dekat apartemen Empire. Kalau dulu kan saya punya Takigawa sama teman-teman juga restoran Jepang. Kalau sekarang ke FG Grill gitu. Jadi kegiatan saya banyak di situ, ya masih sekali-sekali juga kadang-kadang kumpul-kumpul dengan teman-teman 80-an, 90-an untuk acara-acara show-show kayak reuni-reunian gitu. Sebenarnya dulu saya menyanyi, menari, dan jadi foto model itu dari umur 15 tahun. Semua saya lakukan itu semua hobi. Jadi waktu itu karena kebetulan orang tua saya lebih mementingkan pendidikan, jadi saya hanya boleh hobi. Padahal saat itu saya sudah pengen banget bikin model album, rilis album. Jadi dulu tuh saya anak band di sekolah, jadi ikut kayak festival band antar SMA. Kebetulan juara juga, dapat vokalis terbaik juga. Terus kemudian nari di Suara Merdeka dengan pimpinan Mas Guru Soekarno Putra, ikut beberapa kali pergelaran. Besarnya zaman dulu kan kayaknya wah, pergelaran Suara Merdeka tuh yang nanti ya di JSCC. Terus kemudian kalau foto model itu sebenarnya nggak sengaja sih, kebetulan ada yang lihat saya, terus saya mungkin karena saya orangnya bisa nari, bisa luas-luas di kamera, akhirnya dipilih lah saya. Saya juga nanya kak, jadi foto model, dan kemudian saya sempat ikut Wajah Femina tahun 1987 itu juara juga. Nah kalau album sebenarnya agak telat sih. Saya bikin album itu sebenarnya tahun 1994 itu rilis album pertama saya, yaitu Terlanjur Sayang. Proses pembuatannya memakan waktu lama banget, 2 tahun setengah. Karena waktu itu saya tergantung banget dengan produsernya, Adi Adrian dari Club Project. Nah Adi Adrian itu ceritanya belajar jadi produser. Saya pikir ya udah deh, saya juga karena saya pendatang baru, dan kebetulan saya juga saat itu juga sudah punya Kevin, jadi saya pikir ya udahlah mungkin produser takut kali kalau yang belum punya anak gitu. Tapi alhamdulillah nyatanya kemudian album tersebut rilis, ya meledak di pasaran, mungkin sangat meledak banget karena lagunya itu evergreen sampai sekarang pun saya masih menyanyikannya loh, 24 tahun saya nyanyiin lagu itu. Tapi ya alhamdulillah, maksudnya orang banyak punya kesan tersendiri dengan album Terlanjur Sayang itu tahun 1994. Kalau di album Terlanjur Sayang, kebetulan Mas Adi hanya sebagai supporter. Artinya gini, memberikan green light, kesempatan saya untuk menjadi berkiprah di dunia hiburan. Yang penting Mas Adi bilang, yang penting kamu bisa jaga diri dengan baik. Membagi waktu antara keluarga dan anak. Karena waktu itu saya sudah menikah dan sudah punya anak Vin Aprilio gitu. Dan alhamdulillah ya semua berjalan ya suka dan duka, ada pasti dinamika dalam kehidupan saya kemarin-kemarin itu. Saat itu maksudnya, tapi ya saya akhirnya bisa mempunyai album sampai tahun 2015 terakhir. Saya punya kalau nggak salah ada 9 album gitu. Ya lumayan produktif karena saya pikir saya orangnya emang gak bisa diem juga dan saya melihat momentum. Kalau acting sebenarnya jujur sih, saya sebenarnya sih nggak terlalu pengen jadi movie star ya. Walaupun dulu pas saya remaja itu juga banyak yang menawarkan selain menjadi penyanyi itu dulu jadi movie star. Tapi kan saat itu orang tua saya harus sekolah, makanya saya sekolah lama, sekolah saya jadi sarjana teknik sipil lagi. Nah terus jadi saya tertunda itunya, sebenarnya keinginan acting sih nggak terlalu sebagaimananya di musik ya, karena saya tuh passionnya lebih ke musik, ke nyanyi. Sebenarnya ke nari juga sih, kalau nari tapi kan lama-lama kalau udah makin berumur susah ya, mesti latihan, rame-rame, nah itu saya nggak sanggup. Kalau nyanyi kan kita lebih independen gitu, kapan kita mau terima job, gitu, kita bisa melakukan sendiri.
kalau foto model pun juga seiringan waktu saya menjadi model iklan gitu, karena udah lebih ke branding saya aja sih gitu. Nah kalau musik itu dulu saya ditawarin sama Mas Indra Yudhistira yang sekarang di Indosiar ya. Mas Indra Yudhistira itu dulu tuh masih apa ya, di Trans TV apa ya, saya lupa deh. Pokoknya dia produser lah, terus mau gak jadi ibu di sini. Nah jadi ceritanya dia akan minta menari ke film musical. Saya bilang, oh mau deh karena filmnya film musical. Nah saya diajak, terus satu lagi saya diajak juga, cuman peran sedikit banget di Aku Makin filmnya Cinta gitu ya. Cuma Cinta Cintanya Vina apa gitu. Nah yang ketiga kemudian 2 tahun lalu saya terlibat dalam pembuatan sinetron Catatan Si Boy oleh Net TV. Itu juga karena saya pikir film Catatan Si Boy tahun 80-an kan booming. Nah ini diberi kasih sinetron oleh Net TV. Nah, saya perannya sebagai ibunya pacarnya Si Boy. Ya udahlah, oke juga. Jadi sebenarnya mengisi waktu juga gitu. Fun juga sih, walaupun sebenarnya saya bukan pengen banget jadi bintang film. Kalau film sebenarnya sih ya mungkin saya belum ini aja, masih mikir-mikir aja sih. Itu kan yang tawarin kemarin filmnya juga ada film horor kayak gitu. Terus film apa ya? Ya biasanya saya rata jadi ibu sih. Cuman ya sayanya mungkin belum terlalu mungkin kalau ada yang nawarin yang gigi atau saya lihat skripnya oke kayak kemarin Nat itu juga kan saya pikir oh ini jadwalnya enak di syutingnya gitu. Jadi sesuaikan dengan jadwal saya nyanyi juga, jadi enak keturnya gitu. Ya, waktu zaman saya tahun 92 itu 94 itu masih kaset plus CD. Jadi saya peralihan dari kaset ke CD. Kemudian album saya yang selanjutnya kayak Pesawatku, Janji Hati udah mulai CD. Si kaset udah ditinggalin. Nah, itu mulai tuh era bajak-bajakan tuh tahun 2000. Jadi kita tuh istilahnya kerja keras, rekaman pakai pita analog pada zaman dulu. Terus belum digital ya. Terus udah beredar di CD, kita mesti promoin kan. Radio-radio dulu, biasa single dulu ke radio. Nanti kalau radio udah naik, masuk chart, baru kita keluarin video klipnya. Nah itu eranya video klip, enaknya dulu video klip itu bisa tayang di TV-TV swasta, mendapat porsi yang bagus gitu, berapa menit, 3 menit, 4 menit, dan itu ditungguin sama pemirsa loh. Nah itu tuh era kejayaan tahun 90-an menurut aku ya. Terus kemudian setelah keluar dari video itu, kita baru jualan CD di toko-toko kaset. Toko-toko CD itu. Tapi kemudian seiringan waktu kan udah mulai era digital. Udah berubah semuanya, itu setting semuanya berubah. Ya kita mau gak mau kan harus menyesuaikan dengan keadaan ya. Terus kemudian era ringback tone. Dan itu bisa dapat juga income lah gitu sebagai produser, sebagai musisi, sebagai penyanyi. Nah tapi setelah itu seiring jalan waktu kan RBD tutup juga. Akhirnya sekarang cuma ada di iTunes ya, iTunes. Tapi iTunes juga ya oke, tapi nggak yang banyak banget dulu. Dan sekarang era streaming ya, yang penting sih sebenarnya kalau memang mau tetap mau berkarya gitu, kalau memang mau tetap eksis di belantika musik Indonesia dan cari uang di situ, cari nafkah itu ya nggak apa-apa sih. Itu harus membuka diri dan pandai-pandai berkreasi ya, karena ibaratnya begitu keluar kan langsung orang bisa tahu gitu. Jadi ya, bagaimana caranya supaya bisa sampai tapi juga mendapat income, walaupun mungkin lebih ke itu branding aja sih ya kalau sekarang, karena ya nyari uangnya atau nyari nafkahnya mungkin dari show atau konser gitu. Jadi kalau untuk dari jualan CD atau kaset ya mau udah lenyap ya. Nah terakhir aja saya keluarin album Live Java 2015 itu saya masih jualan di toko CD di Setara, yang mana itu ada puluhan toko CD-nya, masih banyak. Tapi tahun 2016 awal, 2015 terus tutup. Jadi tadi sempat ngalamin sih bestseller di kala-kala susah-susahnya orang beli CD, tapi masih ada orang yang suka yang limited edition, yang orang suka jadi kolektor gitu loh. Jadi saya mau tetap mau punya CD-nya Memes. Jadi saya bentuk fisiknya masih jual. Tapi itu tahun 2015 terakhir saya bikin. Setelah itu kan sekarang udah era independen, ada era YouTube, Instagram, apa segala macam. Jadi semua orang sekarang bisa berkarya sih, sebenarnya bisa jadi penyanyi, bisa jadi produser, bisa jadi musisi, bisa jadi apapun gitu di era digital ini. Jika musik
musik sudah melekat dalam dirinya, tidak akan mudah membuat ia untuk melupakan dunia yang ia cintai. Itu pun yang dilakukan seorang Memes yang sudah lama terjun ke dunia tarik suara. Istri dari komposer Adi MS ini sedang menggeluti dunia bisnis, namun tidak lantas meninggalkan dunia tarik suara yang sudah membesarkan namanya. Sampai jumpa di informasi kabar dia selanjutnya.